Jokowi pertemukan indah sekali. Paman MK anak Gibran menang satu putaran. Au, au. Kamu semua balik lagi bersama saya siapa di channel saya siapa. Dan kali ini saya bukan siapa-siapa lagi kamu. Jadi kali ini kita akan ngobrol bersama my friend yang baru datang dari Australia. His name siapa? Dan kali ini kita tidak main tunggu lama-lama. Karena begini, kalau lama itu sangat membosankan. Kalau bosan itu ada perpisahan yang terjadi. Jadi let's, siapa bro? Saya mau sedikit bertanya nih. Kemarin itu kan kau dari Amerika. Jadi bagaimana perkembangan tentang perkuliahan di sana itu seperti apa? Men, saya mau kasih tahu ya. Memang perkembangan di sana terlalu canggih, men. Kita mahasiswa-mahasiswa yang di Amerika, kalau mau ke kampus itu harus pakai sepatu, men. Memang mahasiswa yang di Papua sini juga pakai sepatu, tapi di sana beda, men. Sepatu di sana beda. Di sini kan orang setelah pakai sepatu mau ke kampus itu harus pakai ojek, pakai taksi, pakai maxim, pakai pickup dan lain-lain. Kalau di sana cukup pakai sepatu saja. Karena apa? Karena di sepatu itu ada roda. Wah, saya tertarik sekali. Jadi kok tinggal pakai sepatu ke kampus, ke pakai sepatu kampus. Itu karena semuanya itu jalannya turun-turun, jadi aman. Tapi kalau dari kampus ke rumah itu memang sama seperti di sini, men. Kita juga naik pickup, naik taksi, naik maxim, naik ojek juga, bro. Jadi semua yang kita nonton di film, kita lihat di YouTube-YouTube, semuanya itu lengkap di sana.